Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula berkhidmat dengan Feda Security pada 1 hari bulan 8, 85. Tugas ataupun tanggung jawab pertama yang saya laksanakan pertama kali di sekatan jalan Sahabat 1 ataupun yang sekarang kita kenali sekatan jalan Taburi, dan seterusnya saya juga berpindah kepada pos sekatan jalan Sahabat 2 ataupun yang sekarang dikenali Sahabat 55. Sepanjang perkhidmatan saya selama lebih kurang 38 tahun, bermacam-macam sejarah ataupun kenangan pahit manis. Satu daripadanya yang suka dilupakan, bila saya ditugaskan di pantai Batu-Batu Sahabat 16, di mana pada masa itu berlaku rompakan yang berdekatan atau berhampiran dengan tempat saya ditugaskan, yang mana pada mulanya kita sebagai anggota pada masa itu tidak ada apa-apa dibekalkan. Maksud saya di sini tidak ada senjata api, kita hanya ada acota dan lampu suku. Selain itu juga pelakunya satu sejarah juga rompakan di Kampung Tulibas berdekatan sekatan jalan Sahabat 2 ataupun sekarang dikenali Sahabat 55, di mana pertempuran itu lebih kurang 1 jam pertempuran di antara Mundu yang kita kenal di Sabah dengan polis ataupun PDRM di Dengan dalam masa 1 jam. Itu juga satu sejarah yang sentiasa dalam kenangan, dalam ingatan. Dan sehingga keadaan juga dalam Feda Sahabat pada masa itu cukup menakutkan, sebab boleh dikatakan setiap minggu berlaku rompakan di 2-3 tempat dalam Sahabat nih. Sehingga pada anggota pada masa itu ramailah anggota-anggota lama yang berhenti disebabkan keselamatan pada masa itu dalam Feda tidak meyakinkan. Tapi dengan semangat yang saya teruskan dalam Feda Security ini, sehinggalah ke penghujungnya pada tahun 2023 ini, yaitu tanggal 7 hari bulan 10 2023 ini, genaplah saya berkhidmat dalam Feda Security ini selama 38 tahun. Jadi di kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan dan dukungan, terutama PPOW Wilayah Timur, ketua-ketua unit di Wilayah Timur, ketua-ketua pos di Wilayah Timur, anggota-anggota, khususnya bagian pentakbiran PPW. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang dipikul. Tuhan saja yang membalas jasa tuan-tuan semua. Nasihat saya atau pesanan saya, teruskan menjaga nama baik Feda Security ini, dan teruslah berkhidmat dengan baik dalam Feda Security ini. Dalam Feda Security inilah yang saya rasa kita berada di situasi yang ataupun dalam keadaan yang sekarang, dari segi ekonominya, dari segi apapun, insyaallah saya melihat begitu banyak perubahan anggota-anggota kita. Jadi saya mengharapkan bersatulah, bantu-membantulah dalam tugasan harian. Jagalah nama baik, teruskanlah berkhidmat dalam Feda Security ini, sehingga ke hari terakhir sebagaimana pada diri saya hingga mencapai 38 tahun dalam perkhidmatan ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Luar-luar nak